nikmatnya. Rancangan Nikmatnya Malaysia ini dibawakan khas untuk anda oleh Mancis. Seindah mentari terbit di horizon, sinarmu mewarna awangan hidupku. Jua nikmatnya bersamamu. Jangan tukarkan rancangan TV anda. Kalau nak tukar, biar tukar TV terus. Sebab ini, jangan silap. Ini bukan rancangan pasal makan. Bukan. Yang kuat makan ni dia. Tengok berapa banyak dia makan. Minggu ini bersama saya, Adi Marcelo, dan juga Bel Bingo. Bingo dalam nikmatnya Malaysia. Ya, Adi. Dalam rancangan ini, anda semua akan menyaksikan kami berdua ni berpasang-pasangan menjelajah ke serata Malaysia tanpa rasa malu dah segan. Bila pula aku berpasangan dengan kau? Yalah, kita berdua ajalah. Dari utara hinggalah ke selatan. Dari timur, ke barat. Termasuklah Sabah. Bakal kita akan jelajah juga. Tak dengar dengan makan banyak-banyak. Berenang ke sana. Kau lah berenang. Sebenarnya kita ni namanya orang Malaysia. Tapi sebenarnya kita ni, kita ni wakil sebagai rakyat Malaysia. Kita nak kumpulkan, kita nak tunjukkan apa sebenarnya yang menarik warna-warni Malaysia yang sebenarnya. Mungkin kita rasa kita tahu, tapi banyak lagi benda-benda yang kita tak korek, tak tahu. Dan yang pastinya dalam rancangan ini juga kita ada beberapa segmen. Antaranya segmen hotspot. Hotspot ni sebenarnya kita nak kongsi destinasi-destinasi yang cantik. Yang patut dikunjungi lah. Orang kata kena pergi kalau kat Malaysia ni. Kalau kat Melaka tu kat mana? Kalau kat Johor tu kat mana? Kalau kat Sabah tu kat mana? Itu memang hotspot. Lagi satu kita ada segmen namanya Memang Sedap. Macam Bel tengah buat ni. Cerita sikit Memang Sedap. Apa cerita? Dalam segmen Memang Sedap ini, kita akan bagi tahu kepada penonton semua tentang pot-pot ataupun tempat-tempat. Tempat-tempat lepak di tiap-tiap negeri yang kita pergilah. Dan tempat-tempat ini semua dicadangkan oleh penduduk setempat kat situ. Dan yang paling seronoknya, makanan dan minuman yang kita pergi, kita makan semua tu di bawah RM10. Memang sedap. Dua orang, bukan seorang. Dua orang? Dua orang, bukan seorang. Jadi seorang berapa ringgit? Seorang RM5 lah. RM5, pandai Aidit. Jadi itulah secara ringkasnya walaupun terpanjang info kepada anda semua. Jadi teruskan menonton Nikmatnya Malaysia. Jomlah kita pergi kepada segmen yang pertama kita lah. Tapi aku dengar ni daripada subuh kita nak kena keluar ni. Iyalah. Aduh. Dia bagi tahu besok pukul 3 pagi standby. 3 pagi. 3 pagi dia suruh bangun. 3 pagi apa Nikmatnya Malaysia ni? Itu time orang tengah tidur. Dia itu nikmatnya. Tahu time-time macam itulah kita nak korek-korek kecantikan Malaysia. Aku tak fahamlah apa dia nak buat tu. Okeylah. Kita tengoklah producer ni nak dengar kita ke tak. Yang penting kita enjoy makan dulu lah. Kita tengoklah apanya Nikmatnya Malaysia untuk minggu ini. Senang saja kerja pagi-pagi ni kan. Jalan dah jam, hati senang kan. Orang pagi-pagi kerja nak kena. Tapi yang paling seronok sekali orang yang membaca. Orang yang membaca tak payah susah nak bangun pagi-pagi. Dia orang ni sekarang jom saja. Kejap lagi orang dah bangun, dia orang pula tidur. Bukan tak tahu dia orang ni. Sudahlah, jom. Kau pada pandai lah. Kau lah satu antara berjuta. Tak mungkin ku beralih. Di sini bagaikan syurga. Telah ku kembali melayari usia. Biarpun ku tiba. Pagi-pagi lagi kami dah pun sampai. Ni ada. Ini kedai roti canai Haji Mahmud di Batu 5 Gombak, dalam Gombak. Ini tukang buat roti canai dari tadi yang saya dah pusing. Ni
Eh, kau masuk baju pun bawa canai. Kau tengok brother tu. Aku tengah adik, mencanai namanya. Mencanai. Mencanai eh. Eh, apa kau yang khabar adik? Adik, umur berapa adik? Ha? Ajar susah ni. 15 ni dah boleh. Ha, ni kira. Apa kau yang khabar adik? Tak jadi ni. Kau bagi tip lah, bagi tip. Eh, boleh, kalau boleh. Macam ni rosak, kau boleh buat lagi? Boleh, macam ni boleh lah. Boleh. Ha? Ah, ini kalau nak tahu kedai ni apa sedap tak sedapnya, pagi-pagi dah 3 jam lah daripada pukul berapa? Pagi-pagi dah pukul 7, 8, 9, 10, 11. 8, 11, 400. Kalau hari tu 400, banyak sikit, 400 ke 500. Yang ini yang ke 400 lah ni aku buat ni. Ni ke 400? Memang rosak. Bagi je. Memang susah. Inilah dia, roti canai. Jadi pembuatan dia tu memang kena halus tangan dia ni. Tapi kalau fail kau hari-hari kat sini, memang habis lah bisnes ni. Aku rasa aku tak boleh ni lah yang tukar tebal-tebal ni. Aku yang tepuk tu je. Tepuk atas tu je. Tepuk baling tu. Yang tepuk baling tu je. Bel ni memang tak habis. Sekarang ni kita nak try. Ini dia roti canai. Haji pandai kau. Kau canai, aku makan. Kejap lagi aku beritahu sedap ke tak sedap. Kau canai lah. Kau punya. Inilah namanya nikmatnya Malaysia. Macam-macam ada pagi-pagi ni kita boleh makan roti yang telah dicanai oleh adik tu tadi. Ni. Dia ada cara-cara dia nak letak kuah ni. Dia ada boleh letak kuah kat sini. Yang paling orang suka, orang Malaysia suka, dia letak banjir macam ni. Banjir. Ni dal, ni kari ayam. Lagi satu, roti canai ni dia tak kira time. Dia tak ada kira masa. Pagi orang makan, tengah hari pun orang makan, malam, subuh, subuh gajah. Istimewanya, masa-masa bila je boleh makan. Dan di mana-mana saja. Sini rasa dia lembut, garing, lebih minyak kurang lah rasanya. Kuahnya pun sedap, ada kaki ayam semua, jadi rasa lazat lah. Kita tak minta garing, tak minta apa, tapi dia garing sendiri. Sedap, kuning, bersih, cantik. Pasal payah nak cari kuah ni pakai kaki ayam ni. Payah nak lawan roti canai mamak lah. Tak boleh, jauh-jauh. Saya bagi 7 bintang lah. Memang sedap, tapi sebab dia crispy sikit. Dia bukan macam roti canai yang biasa. Makan sini sekurang-kurangnya satu kali seminggu. Tiap-tiap pagi makan yang Chinese food pun boring juga. 5.5 lah. 5.5, ya. Sebenarnya aku dah lama tak layan roti canai awal-awal pagi macam ni. Dia punya nikmatnya. Kena pula dengan? Kau minum apa ni? Ini Milo. Milo. Kau yang kena dengan teh tarik. Dia sebenarnya dengan air apa pun. Tapi selalunya teh tarik, Milo tarik, T.O. kan. Memang meletup lah. Berapa? Lemon bencang berapa? Aku bagi 4.5. Sama. Ya. Hidup Ocianai, Haji. Haji Mahmud. Brother nak makan? Nak makan? Okey. Kat rumah pun nak makan? Mari kita layan dulu. Waktu canai Haji Mahmud. Sedap. Pukul lah bungkus. Kak, bungkus 15 kak? 15? Ya. Kak, tadi kan? Ya. Bersamamu. Proud to be a Malaysian is because our country is stable. We have so many races living together in harmony, and we tolerate each other's presence. And when we celebrate, everybody celebrates celebration together. Be it Raya, Deepavali, Christmas, Chinese New Year, whatever festival, everybody celebrates. Everybody has an excuse to party. Nikmat Malaysia ini ialah rasa kepunyaan. Saya ini jadi kepunyaan Malaysia. Jadi kalau nak katakan nikmat Malaysia ini terlalu banyaklah, segala yang bersifat alamnya, termasuklah buah-buahannya dan orang-orangnya, terutama orang-orangnya. Kerana orang-orang Malaysia ni dia ada keunikan sendiri. You can see many races living together in peace and harmony, which you can never find in anywhere else in the world. It's a mixture of both culture and food, because the different culture here have different kinds of varieties of food that makes Malaysia a very special country. Nikmatnya bersamamu. Kita
nak pergi shopping ke kat sini? Bawa apa RM10? RM10? Ha. RM10 dekat sini cukup. Hai? Sebab tu nikmatnya Malaysia. Kali ni sebab untuk segmen kita hotspot. Ini tempatlah shopping mall selalu kalau kita pergi kan. Tempat semua yang mewah semua. Kali ni daripada zaman 40-an punya barang ada sampai ke zaman sekarang barang ada. Oi, dahsyat ke? Ini muzium ke apa? Bukan muzium. Ada. Kau dengar suara perempuan? Tu. Ini orang penting. Apa khabar? Hai, Haji. Ada ke pula dia kata muzium tempat ni? Kecoh lah korang dari tadi. Tak ada. Saya cakap dengan dia. Dia tak percaya tempat ni ada barang daripada tahun 40-an dulu sampai sekarang. Bukan apa, saya takut. Tengok shopping komplek bukan main besar lagi. Bawa apa RM10? Jadi takut. Sebab gayanya Puan Sabrina jadi mangsa kita hari ni. Ya? Boleh. Nak bawa dia ke mana? Puan Sabrina lah bawa kita jalan. Boleh. Kita tengok open market dulu. Open market. This is the open market. Dia jual ikan dengan daging ke? This is open market, flea market tapi dia in the open space. Bukan, jadi jangan silap. Ini bukan market yang jual ikan dengan daging tu. Bukan fish market, dia flea market. Okey, boleh kita tengok. Ni tak ada aircon. Dalam ada aircon. Tak ada aircon ni. Kadang-kadang tu, kadang-kadang dia orang bagi cendera hati kan. Dia beli pergi ke London ke US ke. Beli kat sini ya. Kat sini rupanya dia beli. Inilah yang saya dapat. Semua barang antik. Barang antik. Memang susah nak jumpalah. Apa yang saya tengok yang menarik tentang flea market di sini, dia masih kekalkan dia punya mood flea market tu sebab dia tak ada nampak macam konsep pasar malam. Pasar malam tu nampak sangat barang-barang yang murah-murah kan. Ini semua yang unik. Mana nak cari benda macam ni? Kan? Memang tak ada. Contohnya, pada siapa yang selalu buat koleksi barangan-barangan kan, pelbagai jenis. Ini semua zaman-zaman dulu kan. Ni ada peminat ni. Banyak yang collect semua Coca-Cola saja. Dia trace back kan dari mana, kadang-kadang tu advertising punya papan tanda tu pun dia cari ya. Ramai nationwide. Saya dah datang jauh daripada Johor, daripada Singapura. Ramai dah tahu. Dari Sabah, Sarawak. Jadi satu destinasi kemestian. Engkau je yang tak tahu. Aku orang Itali. Aku orang Malaysia. Handsome. Original. Dekat sini macam-macam ada semua boleh tengok. Ada. Kalau nak apa lagu-lagu piring hitam. Ada stem lama. Stem ada. Kalau nak kumpul stem. Coin lama. Piring hitam. Shilling coin. Shilling lama. Dekat sana pun ada. Hitam lama. Gambar pun ada gambar. Betul lah. Kenapalah, lama sangat. Berat dia macam mana? Lain macam. Ambil gambar pakai jenis pula. Kau ambil gambar macam mana? Tengok kat mana? Gini je. Ini tengok sini. Kau tengok, bukan main banyak. Ini macam nak ambil gambar apa tu, buat pasport. Tapi dia punya gambar ni India, ni Polaroid. Ni, tengok ni. Nampak? Ni yang kata ni. Tengok. Zaman 50-an. Nampak? Sampai hilang rambut dia. Nampak? Punya lama je dia dekat sini. Masih clear bunyi. Ini semua. Fifties. With the engine, normally we order from a toy shop. We place a pre-order. You can get just like any other things that you order lah. Like all these action figures and all. I don't do the pre-orders. They normally will order from the toy shop. Yes, you see. As do I lah. Yes. Cantik tau sebenarnya barang-barang ni kalau kita letak dekat dalam. Yalah, kalau buat hiasan. Buat hiasan kat rumah kan. Buat simpanan kan. Ya. Yeah. Okey. Tahu. Ni ada. Ini kira antara topik kegemaran lah ni. Cantik ya. Yang kau ni aku biasa tengok. Yang ini aku tak tahulah. Tak bila pula ada benda ni. Sebab sekarang H1N1. Eloklah kau pakai ni. Ini ya? H1N1 mas. Edit. Semua baru lagi. Ini lagi dahsyat, Edit. Yo. Ini aku tak tahu nak letak tang paintball ke apa ni. Ni main tang mana ni. Kau tengok. Lain macam. Ni dia. Tengok. Nampak? Jadi, lepas tu kau pergi kat lapangan terbang tu, kau buat tu. Betul kan? Sesuai. Nampak? Jadi tak payah. Jadi, kau masuk. Kau carilah mana-mana pelak.
Ah, nampak? Ya, ya. Ini memang ya, dahsyat. Ah, nampak. Ah, ya. Gini. Okey. Ambil gambar tak apa. Ah, gitu kan. Nanti kabar terbang pun datang. Yalah, ini ke barang import dulu ni. Ya. Oh, eh? Kepada yang apa orang kata nak mengemas, nak menghias kitchen. Okay. Ini ni macam ni kan pinggan ni kan. Pinggan ni kalau dihias, boleh hias kat dinding-dinding. Aku pernah tengok tau. Yeah. Dekat rumah. Tak pernah, tak payah jauh rumah mak aku. Mak aku suka ni. Ha, dia suka buat benda ni. Habis suka je belilah. Ha. Ini painting punya ni kan. Quite expensive juga tapi kalau dapat satu pun orang kata dah cukup kan. Orang kata sebabnya boleh simpan sampai bila-bila lah. Sebab ini lukisan tangan kan. Oh, lukisan tangan ya. Itu untuk apa? Jerang air eh? Mana? Kepala. Itu untuk untuk apa? Pokok bunga. Oh, pokok bunga. Aku kan manalah tahu kau kau kan. Orang nak jerang air. Air dia bertambah sedap. Inilah antara uniknya flea market di Mcok Mall ni. Sebab apa? Kita memang ramah mata. Ada pelbagai jenis barang, macam-macam pelbagai saiz. Daripada tadi yang tingkat bawah tanah tu LG tu. Ya. Yeah. Kan? Barang-barang lama. Yeah. Untuk orang lama. Yeah. Lepas tu masuk dalam terus. Lepas tu sampai ke tingkat atas. Yeah. Barang-barang mainan ya. Barang-barang apa kata, inilah untuk koleksi-koleksi macam ni. Habis kita berjalan daripada tadi tangan kosong ni tak beli apa-apa pun. Sebab satu kita pergi tempat yang mainan kanak-kanak, lepas tu yang pergi kat tempat otai. Ha, lepas tu pergi kat tempat ni, aku tak tahu nak beli apa lagi. Ha, okey, kita jalan dulu Ini tempat mamak. Oh. Jadi kita kena fikir dulu. Tapi banyak memang bukan semua golongan lah. Yeah. Boleh kata semua golongan. Nikmatnya bersamamu. Nikmatnya bersamamu. Pagi belum kerja kena kopi lah berkau. Cakap tentang kopi ni kan. Berbaloi ke? Pagi-pagi aja ada orang yang minum kopi yang secawan RM10. Itu baru pagi. Belum tengah hari lagi. Belum minum petang. Belum makan malam. Saya rasa kita ni kena fikir-fikir lah udah-udah tu. Sebab apa? Kena jimat. Ha, nak pula sama-sama gawat macam ni kan. Buat sendiri pula juga. Ada Ini pagi-pagi makan breakfast. Aku rasa kau ni dah melampau lah kan. Setiap pagi aku tengok inilah breakfast kau. Roti ni saja pun tak lagi RM7.8. Minum saja pun dah RM10. Dah dekat RM20 breakfast saja pagi. Kau kena belajarlah. Kat ofis dah ada cawan, dah ada air panas, dah ada. Beli kopi buat sendiri apa salahnya? Sementara kau nak on komputer kau tu, dah buat kopi siap. Jangan lupa manjakan diri anda dengan Munchies Lexus Chocolate. Pilihan utama bagi mereka yang aktif di waktu pagi. Empat perisa hebat yang dipack khas. Munchies Lexus Cracker Sandwich disukai di seluruh dunia buat mereka yang mahukan kelainan. Sedap tak terkata, nikmat tak terhingga. Bel, akhirnya. Saya rasa kan, kita dah puas lah sebenarnya kan. Dah pergi merata-rata tempat, dah kongsi macam-macam benda yang menarik kepada penonton-penonton. Nikmatnya Malaysia minggu ini. Ya, penonton mestilah rasa nikmat. Tapi diorang tak tahu kita ni nikmatnya apa. Birat. Sebab apa nak tunjukkan pada penonton kita dari awal subuh lagi. Rupanya KL ni dah ada tempat-tempat yang menarik boleh dilawati. Sebab apa? Kita kalau biasa berjalan di Kuala Lumpur ni kan, di kawasan pekan-pekan bandar ni, asyik pergi tempat kita rasa sama kat situ. Kat situ je lah setiap minggu. Setiap kali bercuti kat situ je lah. Boleh. Itulah sekarang ni bila dia orang tengok rancangan kita ni, jadi orang kata orang luar daripada KL boleh tahu mana tempat-tempat yang menarik dekat Kuala Lumpur ni. Orang Kelang boleh datang ke Kuala Lumpur. Orang Seremban boleh datang ke Kuala Lumpur. Macam hari ni. Orang mana lagi? Orang-orang. Orang-orang yang kat sawah tu walaupun dia tak bergerak pun boleh datang juga kalau dia nak. Kan. Jadi memang banyak tempat sebenarnya. Macam kau juga kan. Aku dah buatkan tengok hari ni. Barang daripada tahun 40-an lagi pun dah dapat tengok. Dah itulah dia ID. Dia macam muzium ya. Tapi itulah dia. Nikmatnya Malaysia. Tapi ada lagi. Apa? Ada lagi tempat minggu depan. Tak puas lagi kan? Ya, tak puas lagi. Banyak lagi tempat-tempat yang menarik bakal kita lawati. Jadi, kena tonton. Ya. Jadi pastikan jumpa lagi minggu depan dalam Nikmatnya Malaysia. Seindah mentari terbit di horizon, sinarmu mewarna.
bersamamu. Malaysia itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Manchis.